Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini aku lagi nemenin anak-anak main ya, dan hari ini cukup lumayan rame. Tuh, banyak anak-anak mainan. Posisi di Hadiga ya, bukan Hadiga, laut, tetap laut. Dan kebetulan hari ini lagi rame ya teman-teman kesemuanya, nggak kayak seperti biasanya kan selalu sepi. Hari ini sangat rame tuh. Anak-anak lagi pada mainan guys. Kalau ngelihat anak-anak seperti ini jadi ingat di Indonesia ya, ingat anak sendiri. Dan di situ ada yang Filipin tuh. Terus itu ada teman aku juga tuh Filipin. Dia bagian momong, jadi dia momong, aku bagian nyoting. Ini anak-anak majikan guys. Seperti ini lagi nemenin anak-anak main di sana tuh, ada Filipin juga. Gila. Tadi ada teman aku orang Indonesia, cuman dia masuk ke dalam karena dipanggil majikannya. Tuh guys, suasana di malam hari nemenin anak-anak main. Hah? Ayo, mafimilah. Cek kita kayak gini guys. Ini ada apa? Dan ini guys, sepeda anak-anak orang Indonesia ya. Di sana ada mobil dan anak-anak. Di sana ada anak-anak juga guys. Ini orang Indonesia. Di sana tuh ada pembantu, cuman dia masih di dalam juga di sini. Dia suka hobi TikTok ya, jadi joget-joget sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Dan keseruan aku seperti ini guys, setiap malamnya ya, kalau ada di laut. Kalau di rumah ya nggak pernah ketemu sama teman-teman yang lainnya, tapi kalau di laut sering ketemu sama-sama orang Indonesianya. Dan seperti inilah keseruan kita. Ada. Sama itu ya, Facebook sama Emir Lestari. Guys, kita di sini banyak lagi kumpul-kumpul guys di sini tuh. Di sini banyak orang Filipin ya dan orang Indonesia banyak. Enggak sih, enggak banyak orang Indonesia, cuma aku sendirian guys tuh deh. Di situ semuanya orang Filipin guys tuh. Gak nyanyian bisi yang sama. Kita lagi pada mau guys. Yan. Hai guys, kita lagi ada di tengah-tengah laut. Kita lagi mancing guys. Kita lagi nungguin ikan nenggak-nenggak. Apa nenggak-nenggak itu? Strik. Dan di sini guys. Di tengah-tengah laut kita ya. Belum dapat guys. Tuh, benangnya di sini. Belum dapat. Mancing guys, mancing buat lauk nanti sore guys. Makan. Dan ini siangnya guys, kita netes ikan ya. Bukan ikan, apa namanya? Awas jatuh ke dalam lagi. Udah. Aku bikin beli ati ayam. Terus ke bawah. Yaudah. Dibikin pepes ya, dan seperti ini. Dan ini teman aku yang bikin, aku bagian nyuting aja ya. Dan seperti inilah. Ini bumbunya sederhana lah, namun juga di laut nggak ada bumbu-bumbu, nggak ada apa-apa. Jadi ya seperti ini, semoga hasilnya enak ya dan memuaskan dan tidak mengecewakan. Ups, pakai tangan. Nggak apa-apa guys. Ya penting tangannya udah bersih ya. Jadi yang di Indonesia jangan meniru masakan aku yang seperti ini nih. Dikobok-kobok. Tapi tenang, bersih kok tangannya ya. Karena sebelum megang harus cuci tangan dulu. Mau warnain rambut guys. Ini enggak umur. Warna oranye. Ini teman ada. Oh.
ini di sebelah sini udah merah, cuman nggak merata karena kurang, jadi ditambahin lagi sedikit. Keren anak. Beginilah guys, kita di sini itu ada sedih, ada tertawa, ada padahal mah tadi habis dimarahin sama si lampir. Tapi kita bawa heke aja ya. Jangan dibawa, jangan di apa? Jangan dimasukin ke hati kalau orang sini itu. Emang udah kayak gitu sifatnya si lampir gitu emang sifatnya. Bau cema. Cema matiin, cema halus.